truk yang terparkir di sisi kiri dan kanan pada bahu jalan lintas Sumatera banyak mengakibatkan kemacetan di jalanan tersebut. Puluhan truk-truk ini memang sengaja diparkirkan kendaraannya di bahu jalan yang hanya berjarak 50 meter dari pos jembatan timbangan UPPKB Dolok Estet. Diduga para supir truk ini menghindari pemeriksaan petugas karena kendaraan mereka overdimensi dan overloading. Menurut Kasih Lalu Lintas BPTD Wilayah 2 Sumatera Utara Naibaho, pihaknya telah bekerja sama dengan Satlantas Polres Batubara, Dinas Perhubungan dan POM Asahan untuk melakukan operasi overdimensi dan overloading. Ini merupakan program dari pemerintah dengan target di tahun 2021 sudah tidak ada lagi overdimensi dan overloading muatan angkutan truk. Dengan demikian dapat mengurangi dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Untuk kedepannya, seluruh jembatan timbangan akan optimal dijalankan dan tak ada lagi yang namanya sistem buka-tutup. Kementerian Perhubungan Darat Sumatera Utara juga menghimbau kepada seluruh pengusaha angkutan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain untuk mengurangi angka kecelakaan, juga dapat mengurangi kerusakan pada badan jalan. Hari ini kita melakukan pengawasan ODOL, overdimensi overloading. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan teman-teman kita satuan samping, yaitu dari Polresta Batubara, Disub Batubara, Pomdam dari Kisara, beserta teman-teman kita yang ada di UPPKB Dolok Estet. Ini adalah sudah program pemerintah, ya, program pemerintah di mana di tahun 2021 harus jadi ODOL, cerok ODOL, nol overdimensi overloading. Nah, ini harapan pemerintah. Kaitannya di sini kenapa? Yang salah satunya adalah untuk mengantisipasi angka-angka kecelakaan di jalan. Seperti di tanjakan. Bila di tanjakan itu mobil ini overdimensi, sering ini terjadi kecelakaan. Kedepannya ini udah optimal, ini optimal berjalan, dan kegiatan kita ini kita akan buat rutinitas. Ini terkait dengan overdimensi overloading ini kita sudah buat yang pertama peringatan, yang kedua apabila telah melebihi target yang sudah kita tentukan, yaitu toleransi, ada batas toleransinya, ada seperti semen itu batas toleransinya 40% dan 40% di atas itu kita coba tilang. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.